teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga ayah bunda dan teman-teman sehat selalu ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik. Hari ini teman-teman mau berkreasi. Kita akan belajar berkreasi menggunakan kertas koporu ya. Kertasnya yaitu panjang, lalu ada garis kecil-kecilnya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru kemarin hari Senin. Akan membuat ini dia media dari kertas koporu. Baru membuat ini teman-teman. Ya, mau tahu caranya? Simak video berikut ini. Sebelum melanjutkan videonya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, alat yang dibutuhkan yaitu ada satu buah kertas atau buku, lalu dua buah kertas kokoru yang sudah dibagikan dari sekolah, ada gunting, lalu ada pensil. Boleh pakai pensil atau menggunakan krayon ya untuk menghias. Baik, kita mulai. Yang pertama, Pak Robi membuat bunga teman-teman. Ya, kita ukur dulu. Pak Robi ingin membuat lingkaran terlebih dahulu. Kita ukur sampai sini. Ini dia gunting. Setelah digunting, kita satukan di sini. この夢は覚めてしまうだろうな青い影が
kita gambar teman-teman. Kita membuat potnya dulu. Jadi deh, jangan lupa diberi nama teman-teman. Ya, jangan lupa hasilnya di foto ya teman-teman, supaya bagus. Semangat. Ya, baik. Gimana? Gampang kan teman-teman? Gambarnya tidak harus seperti Pak Robi ya. Boleh membuat kreasi sebaik mungkin. Boleh mau menggambar bunga yang lain atau menggambar hewan juga boleh teman-teman, tidak harus sama dengan Pak Robi ya. Semangat. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Pak Robi. Apabila ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.